lagi bahwa konstruksi punya dampak kepada ekonomi. Pertama, dampaknya adalah dia menciptakan lapangan kerja, juga menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor usaha yang ada di Jawa Timur. Tapi yang tidak kalah penting, hasil konstruksi yang efisien dan hasil konstruksi yang berkualitas akan menentukan daya saing ekonomi kita. Nah, oleh karena itu, dua aspek inilah yang membuat profesionalisme di konstruksi menjadi penting. Juga berikutnya, dibahas. Terus, masalah dampak ekonomi pada di Jawa Timur, mungkin nasional, semuanya sangat berdampak dengan adanya COVID-19 ini. Kenapa judul kita juga berhubungan erat sama bagaimana secara ekonomi mengembangkan ekonomi. Betul, tadi Pak Wakil Gubernur, antara kesehatan, bagaimana pertumbuhan ekonomi.